ada di mana? Aku lagi siap-siap sekarang soalnya. Dalam sebulan? Aku masih bingung baju apa. Kamu? Aku cuma punya sehari. Kamu lebih suka aku pakai satu hari yang aku tunggu-tunggu. Hari di mana aku bisa ketemu sama kamu. Sengaja harinya aku buat sakral supaya baunya terus-terusan memorable. Kalau berkaca sama yang udah-udah, biasanya sih kita ngerayainnya cuma pakai acara baca buku, nontonin anime, kulineran dimsum, jajan beli sushi, lari bareng, main sepeda. Tapi untuk edisi yang sekarang, kita lebih milih buat pergi jalan-jalan ngelilingin kota. Bye. See you. Love you. Kita berdua punya banyak kemiripan. Salah satunya nih, kita itu sama-sama kikuk. Kayak kamu, yang sekarang lagi kebingungan mau pakai baju yang mana, warnanya apa, bagus yang pendek atau yang panjang. Gak kelar-kelar deh perasaan. Hey babe. Hari ini harap. Tapi tenang, kamu nggak sendirian kok. Soalnya di sini ada aku juga yang lagi bingung, nggak tahu mau ajak kamu pergi kemana, nggak tahu kapan bisanya, nggak tahu berapa lamanya. Pokoknya kita sama. Kamu lebih mau nasi lemak atau dimsum? Dimsum, dimsum ini. Tapi tahu nggak, di satu hari itu aku bisa senang sama banyak hal. Terus? Soalnya kalau lagi bareng sama kamu, hari ini, tapi ternyata nggak jadi. Tidak aku bisa muntahin semua unek-unek. Okay. Aku bisa numpahin banyak cerita. Dan kamu tahu nggak yang paling parah? Aku bisa jatuh cinta lagi sama senyum kamu. Lagi, lagi, dan lagi. Sampai sekarang doaku masih sama. Pengen banget punya sirkulasi waktu yang jauh lebih lama dari orang-orang di luar sana. Bukan 60 detik, bukan 60 menit, bukan 7 kali 24 jam, bukan 12 bulan, tapi selama-lamanya. Aku pengen kita ngabisinnya pelan-pelan. Pengen kita ngelewatin semuanya bertele-tele. Selamat. Pas kita lagi di jalan pulang, kita tuh sengaja banget milih rute yang paling jauh dari biasanya. Rute yang punya banyak belokan, yang punya banyak persimpangan, supaya kita tuh nyampenya lama. Tapi kayaknya kita juga sering lupa deh, kalau nggak semua jalanan itu macet, nggak semua lampu merah itu lama. Sampai-sampai kita gak sadar kalau dari tadi tuh kita cuma bisa diem. Bener-bener gak ngomongin apa-apa.
Sampai. Pulang dulu ya. Kita dibuat kalah sama jarak. Yang tadinya kilometer, tahu-tahu udah jadi sentimeter. Iya, kita udah sampai nih di depan rumah kamu. Suatu hari nanti, semoga kita bisa punya hari yang geraknya lambat, yang langitnya gak perlu ada gelap. Harusnya sih kita gak perlu pulang, biar gak ada lagi cemberut tiap pisah depan rumah sama kamu. Kita sepakat bakalan jadi orang yang gak sabaran buat nunggu besoknya kita. Dan ya, siapa sih yang senang sama perpisahan? Gak ada kan? Bulan depan ketemu lagi kan? Tapi buat kita... Bye-bye. Di versinya kita... Kita berdua tahu persis. Kita bakalan ketemu lagi.